Aku Vita, aku kelas 2 SMA, umur aku 16 tahun, aku tinggal di Kabupaten Bantul. Mungkin di Jogja, khususnya di Bantul, masih banyak yang namanya tradisi, misalnya wayang. Mungkin sebagian orang suka sama wayang, tapi aku sendiri tidak suka dengan wayang, karena bagi aku wayang membosankan. Apalagi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk nonton wayang. Selain itu, aku tidak tahu alur ceritanya dan nama-nama wayang itu sendiri. Hai, nama aku Embri. Aku asli Jogja, tapi aku nggak suka sama wayang. Karena ya ngebosenin, bikin ngantuk, apa ya? Pokoknya aku nggak suka deh. Kayaknya itu dulu dari gue. Udah. Hai, nama saya Ambar. Saya kelas 9 SMP. Umur saya 14 tahun. Mengenai wayang, saya tidak terlalu suka karena ceritanya membingungkan. Apalagi tokoh-tokohnya dan wataknya, saya tidak terlalu hafal. Pernah saya mencoba untuk menghafal tokoh dan watak dari wayang tersebut untuk ulangan bahasa Jawa, tapi tetap nggak bisa. Kesenian yang saya suka apa ya, tari aja deh. Halo teman-teman, nama saya Fajar. Saya terlahir di kota Jogja, tapi saya tidak suka dengan ketoprak karena setiap kali saya mendengarkan radio, radionya direbut sama bapak saya karena untuk dengerin ketoprak. Jadi sekarang ini saya tidak suka ketoprak. Pas malam-malam waktu tidur juga bapak sering dengerin ketoprak, jadi saya tidurnya terganggu. Hai, namaku Ita. Aku kelas 7D. Aku bersekolah di SMP 1 Sewon. Mengenai tentang seni, aku tidak menyukai dengan namanya wayang. Pernah sih aku nonton wayang di RBT. Aku bertemu dengan yang namanya dalang. aku baru sekali nonton pewayangan yang ada dalangnya kecil. Itu bikin aku terpesona akan baginya dalang. Seni yang aku suka adalah tari. Kenapa kamu suka dalang? Karena dia itu masih kecil tapi sudah mempunyai aktivitas yang cukup berat. Bagi anak-anak mungkin dalang gak suka. Tapi bagi dia itu dalang adalah cita-citanya. Halo teman-teman, saya Danang. Saya berasal dari Sumatera. Saya di Jogja sini untuk menuntut ilmu. Tapi selama saya di Jogja, saya nggak suka yang namanya seni budaya, apalagi wayang. Wayang itu menurut saya bikin bosen, bikin ngantuk. Apalagi saya nggak tahu ceritanya. Makanya saya nggak suka wayang. Mungkin cukup segitu cerita saya. Terima kasih teman-teman. Sore ya teman-teman, nama saya Widayanti. Saya umur 18 tahun, saya udah nggak sekolah nih. Saya suka sama tradisi wayang karena bisa mengerti apa idola saya Semar. Keuntungannya adalah saya pernah waktu SMP tanya sama guru, alhamdulillah saya bisa menjawab. Walaupun semuanya tidak bisa. Karena halo teman-teman, perkenalkan, saya Agus. Saya berasal dari Jogja, tepatnya di Bantul. Di Jogja terkenal akan beberapa banyak seni tradisional. Tapi saya sangat tidak begitu suka. Apalagi yang namanya wayang. Kalau ditonton bisa membuat ngantuk dan ngebosenin. Halo, nama aku Vika, umurku 14 tahun. Aku masih pelajar kelas 9 SMP. Menurut wayang, aku kurang begitu tahu. Pernah sih nonton pertunjukan wayang, tapi ceritanya lama dan membingungkan. Mungkin bagi orang-orang tua, cerita wayang itu menarik, tapi bagi kalangan remaja seperti aku, kurang menarik. Hello.
Sekolahnya di Skasase. Aku gak begitu suka wayang ya, kos. Gamelannya itu loh yang terlalu slow, bikin ngantuk. Lagian aku sukanya musik pop. Terus, tapi aku udah pernah nonton wayang pas aku ketemu sama aku. Ini jadi momen penting buat aku. Ya wes. Pada suatu malam, di sebuah rumah di Dusun Tembi, Agus, seorang remaja berusia 18 tahun, sedang menonton Star Soulmate di TV. Cara tersendiri untuk menyatakan sayang dan untuk menyatakan cinta. Betul. Terbukti. Nada dasarnya kayaknya harusnya di C. Ini di apa? Nada dasarnya di apa ini? Hei, Bang Tris, Bang. Akena. Akena. Yang kau berikan kepada Dan di malam yang sama ada pertunjukan wayang di Rumah Budaya Tembi, sebuah lembaga pengembangan dan pelestarian budaya Jawa. Sugeng dalu, sugeng rawuh, luwih sugeng kepanggihan wonten ing atribut iki ing Rumah Budaya Tembi. Inggih menika acara malam Jumat Legen. Sementara itu, Ambar, seorang pelajar SMP kelas 9, sedang belajar tentang wayang di rumahnya untuk ulangan mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah. Ah, pusing aku belajar untuk ulangan bahasa Jawa. Mana bahannya tentang wayang lagi? Apa mendingan aku ke rumahnya Mbak Wida? Pasti Mbak Wida tahu tentang wayang. Kemudian, Ambar datang ke rumah Wida untuk bertanya tentang wayang. Mbak. Ya, siapa ya? Ini aku, Ambar. Ya. Mbak, tolong ajarin aku tentang wayang dong. Aku pusing nih. Boleh aja, tapi belajarnya sambil nonton wayang saja di RBT biar lebih jelas. Emang di RBT ada wayang ya? Ada, kemarin aku lihat pengumuman di RBT. Ya udah deh, aku mau. Daripada besok aku nggak bisa ngerjain ulangan. Ya, tapi berangkatnya lewat depan rumah Fajar aja, siapa tahu dia mau ikut. Yuk. Ayo. Sementara itu, di sebuah rumah, Fajar tengah asik dengerin radio Star Lovers. Kau redukan lagi, kau hancurkan hatiku untuk melihatmu. Lo, wayang nyetel ketoprak cah cilik ki turu. Lah piye to, Pak? Lagi asik-asik ngrungokke radio, lagian mah ya wis sinau kok. Ngrungokke radio ya ora oleh masa ngrungokke kowe terus mung ketoprak meneh. Jelas ngerti ra? Wah, piye to bapak ki mung aku lagi asik-asik ngrungokke lagu pop kok malah dijaluk ngrungok ketoprak meneh brebek piye pun. Wah, piye yo nek nongkrong ning arep omah yo memeng ya mingan sepi. Gatot ayo ndelok wayang ning RBT. Emangnya saiki ning RBT ning wayang po? Heeh. Lakone opo? Mah radeng aku pengen penting pengumane ono wayang ngono wae. Lho iki ambar barang dengaran melu ki ngopo, Ci? Anu ya, gue arep ndelok mergane esuk ono ujian basa Jawa tentang wayang ngono. Heeh. Saat Ambar, Wida, dan Fajar sedang mengobrol, tiba-tiba Tari datang untuk mengajak mereka nongkrong. Heh, ayo Loh. Nongkrong. Aku lagi suntuk ki. Enaknya ini yo. Delok wayang wae bareng-bareng karo Wida karo Ambar iki. Ayo, nonton wayang. Yo wis lah, ra apa-apa. Ya yo yo, mangkat saiki yo. Yo. Sik. Nganu wae ngampiri Agus, masa aku ning kene lanang dhewe. Engko darani banci piye? Gelem ra ngampiri Agus? Ya ora apa-apa. Ya ayo, ngampiri Agus sik yo. Lineh iki. Yo.
Gus. Gus. Aku masuk ya. Oh iya. Gus, ayo kita nonton wayang di RBT. Eh, ora lot, tak ndok ning TV wae ning omah. Ora popo, koncoku aku lanang dhewe jek soalé. Wah, iki apik iki. Ora popo ayo to. Wah, iki ono Ivan Gunawan bareng iki lho. Lah iki lho mosok koncone telu wedok kabeh. Yo men. Ora popo ayo to men. Ben ana konco. Ben seneng. Ben seneng piye aku sik ra seneng dene banci. Wis dhewe telu kok. Jenenge piye tak colke, Gus? Mah guyu. Yo, ngomong ya Awi. Yo wes, yo wes, delok dhewe-dhewe wae yo. Yo. Yo yo yo. Wes yo, Gus. Tar, cewek iki kira-kira ayu ayu ra yo? Yo ayu lah wong cewek kok, tapi ne cowoke bagus-bagus ra yo? Yo mbuh, kok takon aku. Loh, kan kowe iki yo padha-padha le cowok, mesine sok dolan-dolan. Umo po? Bagus-bagus. Dera kowe yo. Weh, yo ra ngono. Kan kowe mesti ya. Wonten dawuh timbalan punapa Kanjeng Prabu Bathara Kresna. Mbak, yang itu tuh siapa itu, Mbak? Yang mana? Itu lho, itu. Enggak tahu saya, lihat aja di bukumu. Ah. Terus yang itu? Ya sama aja enggak tahu. Emang urutannya itu gimana sih, Mbak, keluarga Pandawa? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya enggak tahu, suka-suka cuma enggak tahu persis apa tokohnya. Lihat aja, aku lihat aja. Ya. Jer, cowoknya ganteng-ganteng ya. Di, dirain enggak. Halo. Di. Ih, brownies loh, Jer. Beruntung najis kok. Enak loh. Kayak gali kok enak-enak pian. Wah, koyo edek soulmate-ku jejer. Ora mungkin soulmate-ku kok ngono. Wah, aku tak kenalan sih kayak ya, kowe nang kene wae. Ya kono, sak arepmu. Seneng kok rugane. Ah, pusing aku. Ceritanya membingungkan. Kita pulang aja yuk. Gimana sih kamu itu gini aja udah pusing. Katanya buat ulangan besok. Ya sudah kalau kamu mau pulang. Piye wis do jelas rung iki cah loro iki? Wis. Wis jelas aku. Lah be ngejak bali po terus ke wae. Bali wae. Ya ayo. Ya ayo. Yuk. Apa? Si Tari lagi ngopi ya saiki ya? Tak utek ya agak seneng-seneng lah. Wah, seneng-seneng. Lah piye aduh, ya ini wis bali piye njuren? Ya mampir ngomah Agus wae piye. Mampir ngomah Agus. Wah, kowe ngejaki dalan duwe maksud wae. Ya ora, kan ndelok iso ndelok TV. Saiki ndelok TV ning Agus ora apa-apa. Kowe ora mbar-mbar bali ra, gelak ngantuk ra wae. Ra. Ya wis, yo saiki yo. Yo. Gus. Hei. Kowe jan delok TV, Gus. Heeh. Ah, aku masuk ya. Oh iya. Kowe udah meneng delok ra yo, meneng delok yo. Ya yo yo yo. Lah kowe sudah mulai. Wah, yo nyebai wayange rung goro-goro iket mau. Dadine bali wae aku nek saiki. Lah apik ora? Yo piye yo. Yo rung goro-goro yo rung apik. Ning lagi ngomong aneh lah musike yo alon-alon elik kae kok. Lah kok tari ra ono kuwi. Tari nganu mau. Gaet lanangan mau lagi. Wah, duh. Jur piye? Kowe cemburu apa? Wah, ora aku. Wit, tak cemburu lho, Wit. Santai wae iki. Agus padamu kok. Kira iki ya niki. Lah piye acarane kuwi? Heh? Kok ning Eko Rufiono bareng iki ngopo iki lagi? Wah, iklan iki tak iki. Apa ya? Udu iklan kuwi. Oh, udu kok. Wah, HP ketok ya. Aku melu nonton ning kene wae ya. Yuk, delok bareng-bareng ya. Delok ning kene. Yuk. Yuk. Lem tergesa. Oke. Oh, hai teman-teman, ketemu lagi sama saya. Nama saya Agus. Wah ya, oh ya pesan, oh kesan saya terhadap wayang ya. Ya enggak tertarik ya. Ya apa ya, kemarin pas nonton ini didelok iki rasane iki ora menake. Wis. Pesan-pesan
pesan-pesan buat kalian ya, apa ya? Ya kalau suka ya nonton, kalau nggak suka ya tidak usah saja. Buat mas-mas yang telah, oh ya, sebentar mengajari saya ya, semoga sukses saja semuanya. Ya cukup sekian dari saya. Dadah. Pesan waktu membuat film wayang, aku senang karena dapat karena mendapatkan pengalaman yang tak pernah kulupakan, juga baru. Wayang mengandung sejarah yang banyak. Terutama sejarah Islam dan Buddha. Di waktu membuat film wayang, aku senang. Setelah membuat film wayang, aku menjadi tidak benci lagi dengan namanya wayang. Aku pikir wayang itu membuat susah dan sulit untuk menggerakkan. Tapi ternyata tidak. Wayang itu, kalau kita mau belajar pasti bisa. Teman-teman, janganlah benci sama wayang. Karena wayang membuat kita jadi senang bila kita mau belajar dan berlatih. Udah dulu ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Fajar. Setelah saya belajar selama ini tentang wayang, perasaan saya tentang wayang masih sama saja. Tapi saya jadi sedikit lebih tahu tentang wayang. Dan pesan saya kepada teman-teman, suka nggak suka, wayang itu adalah ada tradisi kita. Jadi kita harus mempertahankannya. Jadi suka nggak suka, kita harus tetap belajar tentang wayang. Halo, nama aku Vika. Kesan aku pada waktu setelah membuat film wayang, aku senang dan bikin menarik. Menariknya itu dalam membuat film wayang, ya bisa tahu cara-caranya. Selain itu juga bisa gerak-gerakin wayangnya. Terus juga saya bisa menambah pengalaman tentang membuat film gitulah. Pesan aku buat teman-teman yang belum tahu atau belum mengerti tentang wayang, coba cari lebih dalam, bisa dalam melihat pertunjukan wayang atau melihat di siaran televisi. Ya nganu, kalau kita mau mencari informasi tentang wayang, pasti kita bisa mengerti dan tahu bagaimana itu wayang. Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Nama saya Danang. Kesan saya terhadap wayang dan pembuatan film ini, menurut saya biasa aja. Pesan saya, jangan pernah lupakan seni budaya, karena itu aset kita. Saya harap seni budaya itu selalu ada. Terima kasih, dadah. Hai, namaku Ambar, aku pelajar kelas 9 SMP. Pesan aku bagi teman-teman yang belum menonton wayang, cobalah untuk menonton wayang. Siapa tahu kalian bisa senang dengan wayang. Kesan saya dalam setelah membuat film tentang wayang ini, saya merasa lebih senang dengan menonton wayang dan saya lebih tahu cara memainkan wayang. Terima kasih. Dah. Hey, namaku Vita. Kesan aku tentang wayang, senang aku dengan wayang, karena dulunya aku nggak senang dengan wayang, karena setelah membuat film wayang aku jadi suka wayang. Pesanku bagi anak-anak remaja yang tidak suka dengan wayang, coba pelajari wayang lebih mendalam. Udah ya. Halo teman-teman, nama aku Tari. Kesanku saat habis buat film wayang cukup menarik sih. Aku juga
pengen nonton karena dulu aku pas nonton ketemu selamat aku, jadi aku pingin nonton terus kan biar teringat memori-memori yang dulu. Wah, terus pesanku buat yang belum nonton wayang, nonton aja, seru loh. Rugi kalau nggak nonton, kan ada cowok-cowoknya juga. Terus, buat yang nggak suka nonton wayang, dengerin radio, tapi radionya pas wayang ya. Hai, balik lagi bersama aku Embri. Ya, kesanku tentang pembuatan film tentang wayang ini, aku menjadi lebih mengerti tentang apa itu wayang. Terus pesannya buat teman-teman, ternyata wayang itu banyak yang bisa kita dapat dengan kita mempelajari wayang. Saya Widayanti. Kesan saya ikut apa buat film wayang, senang bisa tahu cara-caranya buat wayang. Pesan saya semoga teman-teman bisa senang melihat wayang biar tidak kalah dengan bule-bule asing yang datang di RBT kemarin. Segitu saja pesan saya. Terima kasih.